أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، para jamaah Masjid Al-Jariyat Al-Thalas Surabaya yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan kajian kitab Tauhidul Ibadah dengan tema larangan membanggakan amal. Di antara penyebab kekufuran dan kesesatan adalah terpedaya dengan pekerjaan, terpedaya dengan amal perbuatannya, dan membanggakan ilmu pengetahuannya. Inilah di antara penyebab-penyebab kufur, penyebab-penyebab tersesat, yaitu bangga dengan amal perbuatan. Berarti membanggakan amal perbuatan itu terlarang. Kita tidak boleh bangga dengan apa yang kita lakukan, terutama dalam hal amal kebaikan. Kenapa? Karena bangga dengan amal banyak menyebabkan terjerumus kepada kesesatan. Akhirnya sombong, menganggap dirinya bisa, padahal tidak ada apapun yang menimpa kita, tidak ada apapun yang terjadi pada diri kita, setinggi apapun sesuatu tadi, semuanya dari Allah Subhanahu wa taala. Semuanya atas rahmat Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak ada yang bisa kita banggakan. Yang benar ada kalian yang akan selamat, yang akan masuk neraka, yang masuk surga karena amalnya. La yadkhulul jannata bi amalihi, dengan amalnya. Kemudian sahabat bertanya, "Wala anta ya Rasulullah?" Tidak pula engkau wahai Rasulullah. Nabi berkata, "Wala ana." Tidak pula aku. Illa an yataghammadani Allahu bi rahmatin minhu. Atau kama qala. Kecuali apabila Allah Subhanahu wa taala meliputi aku dengan rahmatnya. Itulah kenyataan yang sebenarnya. Ada kisah para jamaah, di dalam tafsir Ibnu Katsir dikisahkan, terjadi pada hamba Allah sebelum kita, berarti kira-kira dari kalangan Bani Israel. Dia menyembah Allah dengan melakukan ibadah di atas gunung selama 70 tahun. Ya, karena umurnya orang zaman dulu itu panjang-panjang, rata-rata di atas 100. Bahkan Nabi Nuh sendiri berapa? 1000 tahun. Ada di antara para nabi itu yang di atas 200 tahun. Ini orang menyembah selama 70 tahun di atas gunung. Setiap hari pagi dan sore turun gunung. Pagi dalam rangka untuk
berwudu, ya berwudu. Kebetulan di bawah gunung itu ada sumber mata air, dan di sumber mata air itu ada satu pohon delima yang setiap harinya berbuah dua kali, pagi dan sore. Setiap pagi pohon delima ini sudah berbuah matang, dan hamba ini turun dalam rangka untuk mengambil air wudu, untuk mengambil air wudu. Sambil sarapan pagi, yaitu makan buah delima tadi. Kemudian seharian beribadah kepada Allah, melakukan ibadah sholat, sujud kepada Allah. Sore harinya turun lagi dalam rangka untuk mengambil wudu sambil makan buah delima tadi yang berbuah di sore hari, yang matangnya di sore hari. Untuk apa? Wudunya untuk ibadah semalam suntuk di malam harinya. Dan begitu setiap hari turun naik gunung dua kali dalam sehari semalam dalam rangka berwudu dan makan, makan buah delima. Suatu ketika para jamaah, Allah jadikan dia mati. Di malaikat maut ditugaskan untuk mencabut nyawanya, maka matilah dia. Kemudian sampai menuju ke akhirat. Ini dalam kisah. Sesampainya di hadapan Allah Subhanahu wa taala, Allah bertanya kepadanya dengan satu pertanyaan, yaitu apa yang menyebabkan kamu masuk surga? Itu pertanyaan di antara makna pertanyaannya. Karena dia merasa selama ini beribadah 70 tahun lagi tidak pernah bermaksiat lagi, maka dia sebagai seorang manusia semangat menjawab, aku masuk surga karena amalku ya Allah. Lantas Allah marah dan berkata pada malaikat, wahai malaikat, seret dia ke neraka. Lalu dipegang rambutnya oleh malaikat, diseret, dimasukkan ke dalam neraka jahanam. Ya, pertanyaannya begini, ya, saya lupa pertanyaannya. Di antara maknanya, apakah kamu masuk surga ini, karena dia dimasukkan ke surga, apakah kamu masuk surga ini karena rahmatku atau karena amalmu? Maka dia bersemangat menjawab, karena memang merasa beribadah selama 70 tahun para jamaah. Maka dia mengatakan, karena amalku ya Allah. Jadi pertanyaannya, karena rahmatku atau karena amalmu? Maka ketika dia menjawab, karena amalku ya Allah, apa kata Allah? Wahai malaikat, seret dia ke neraka. Begitu diseret ke neraka, tersentuh panasnya api neraka, baru dia berteriak-teriak, karena rahmatmu ya Allah, karena rahmatmu ya Allah, karena rahmatmu ya Allah. Maka apa kata Allah? Wahai malaikat, masukkan dia ke surga karena rahmatku. Wallahi para jamaah, au kama qala. Dari kisah ini para jamaah, mari kita ambil pelajaran bahwasanya jangan merasa bangga dan jangan ada yang dibanggakan dari diri kita. Nyatakan semua itu karena rahmat Allah. Allah yang menciptakan kita, kemudian dijadikan oleh Allah tubuh kita sehat, kemudian Allah beri pada diri kita akal, kecerdasan, kemampuan memahami, sehingga menjadi profesor, doktor misalnya. Bukankah semua karena Allah? Mana yang karena dirinya? Tidak ada. Kalau Allah cabut kesehatannya, gak bisa kuliah. Sakit sampai tahun-tahunan, akhirnya apa? Gak bisa kuliah. Kalau Allah cabut kecerdasannya, jadilah anak yang bodoh, pandir. Allah cabut kesempatannya, gak sempat belajar. Dan begitu seterusnya. Anda yang sudah sampai kepada tingkat pendidikan yang tinggi, jangan merasa bangga. Sudah jadi ulama, bangga, jangan.
Semua itu karena Allah. Alangkah sedihnya, alangkah sia-sianya, alangkah sesatnya ketika seseorang Allah takdirkan dia memiliki kemampuan, ujung-ujungnya setelah dia memiliki kemampuan dia mengatakan inilah aku. Alangkah sesatnya. Dan itu juga yang menyebabkan iblis terlaknat. Karena dia mengatakan setelah sukses dalam beberapa bidang, dalam beberapa tugas, apa kata iblis? Ha anada, inilah aku. Ha anada, inilah aku. Maka Allah jatuhkan dia. Siapapun kita yang kemudian membanggakan diri kita, pasti Allah akan jatuhkan. Ya, ketika bangga itu sudah jatuh namanya. Karena ketika bangga itu dia sudah dalam ranah kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis qudsi dikatakan yang artinya al-kibriya uridai, kata Allah, ini artinya sombong itu adalah pakaian kebesaranku. Rida itu baju selempangan para jemaah. Negeri-negeri Arab itu kalau pakai rida, raja yang pakai rida kelihatan besar begitu. Kelihatan agung, wong agung. Kata Allah, selendang sombong itu adalah selendangku. Wa man yunazi'uni minhu syai'un, siapa yang narik sedikit saja, sedikit saja ditarik dariku, kuntu azabtuhu, aku akan menyiksanya, kata Allah. Au kama qala al-hadis. Sedikit saja, kata Allah, ditarik, aku akan menyiksanya. Sombong sedikit itu contohnya gimana? Ya, kalau cuman begitu saja, saya enggak sombong. Nah, ini sudah sombong para jemaah. Atau kalau hanya begitu saja, nah ini. Ini kan sedikit. Yang ditarik berarti cuman sedikit. Lah kalau ini kan besar ini. Ini sedikit, ke bawah lagi begini. Sedikit. Ditarik sedikit saja, aku bisa kecil, mengering, mengerdipkan mata yang intinya sombong. Hah? Allah akan siksa, kata Allah. Aku akan menyiksanya, kata Allah. Kenapa? Karena dia telah mengambil hak Allah. Sebab para jemaah, sudahlah, kalau kita sadar siapa diri kita, memang tidak ada yang pantas. Sombong itu gak ada yang pantas. Sama sekali. Gak ada yang pantas. Yang ada pada kita sebagai seorang manusia itu merendah, merendah, merendah. Semakin pintar semakin merendah. Ada pepatah, jadilah seperti apa? Padi ya. Padi itu semakin berisi, semakin merunduk. Tadinya begini padi itu. Begitu tambah berisi, mulai begini. Tambah berisi, mulai begini. Begitu isinya sudah matang, siap panen, begini sudah. Siap panen itu sudah. Jadilah seperti itu. Semakin bertambah ilmu, semakin merunduk. Semakin merasa dirinya adalah hamba Allah. Jangan sombong. Jangan merasa aku. Ini penting para jemaah. Bangga dengan ilmu pengetahuannya. Ini karena kita bisa, jangan. Ini karena ide saya, jangan. Idemu itu apa? Setinggi apapun ide kamu, kamu itu manusia. Datangnya ide di dalam otakmu itu karena Allah kasih kemampuan. Kan begitu. Ketika otak kita ini tidak dikehendaki oleh Allah untuk jadi orang cerdas, dijadikanlah orang pandir para jemaah. Otak ini kekuasaan Allah. Kekuasaan Allah. IQ kita ada di tangan Allah. Dan IQ manusia itu kegunaannya macam-macam. Ada yang memang cerdas di bidang ilmu pendidikan. Ada juga di bidang ilmu pendidikan gak mudeng-mudeng. Sekolah itu gak pernah naik gitu loh. Ternyata begitu jualan tahu, ternyata jadi bos.
Sekolah dia enggak tahu munggah. Tiba itu tolong tahu, saya kita dicurahkan tahu, punya pabrik tahu, dan lain sebagainya. Jadi sebenarnya ke arah mana IQ itu kan gitu ya. Ya ada juga yang diarahkan memang ingin apa jadi orang yang pendidikannya tinggi. Ada juga diarahkan ternyata cocok tanamnya yang pinter. Ada kalanya di bangku sekolah dia enggak paham-paham, begitu masuk pesantren Quran dihafalkan, hadis-hadis dihafalkan, jadi ulama ternyata. Ke arah mana Allah menginginkannya? Itu semuanya ada pada settingan Allah. Ya, bahkan saya kadang cenderung membenarkan para jamaah kalau ada guru mengatakan kepada siswanya, kalian ini enggak ada yang bodoh. Cuma tinggal bakat kalian kemana. Lah, betul ini para jamaah. Jangan kemudian yang matematikanya selalu dapat 25 kemudian dihina, dietrek-etrek, dijelek-jelekkan. Padahal belum tentu dia juga tidak berpotensi begitu loh. Di bidang itu dia tidak berpotensi, mungkin di bidang lain. Makanya sekarang sampai ada pendidikan yang menyalurkan bakat anak, kan gitu ya. Bakat anak ini kemana? Masing-masing beda-beda. Ada yang bakatnya kesini, 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 begitu. Sehingga setelah itu kemudian ketemu semuanya. Oh, ternyata di bidang masing-masing. Semua itu Allah yang ngasih. Sudahlah, kembali kepada semula tadi para jamaah. Apa yang dibanggakan dari diri kita? Mulai dari ujung rambut sampai kepada telapak kaki. Apa yang dibanggakan? Jangan ketika karena tiba-tiba atau kita menjadi orang kaya lantas bangga. Bukan karena kemampuan itu, bukan. Allah kasih keutamaan itu. Dan juga jangan karena dijadikan sebagai orang yang miskin, papa kemudian putus asa. Jangan sudah. Semua itu karena Allah menguji kita. Allah menguji kita. Tidak ada yang kita banggakan para jemaah pada diri kita. Siapapun kita, semuanya itu dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Ali Imran ayat 23. Surah Ali Imran ayat 23 potongan ayat, wa gharrahum fi dinihim ma kanu yaftarun, dan mereka terpedaya dalam urusan agama mereka dengan apa yang mereka ada-adakan. Masya Allah para jamaah. Ali Imran ayat 24 al-ayah. Pada ayat ini Allah menceritakan tentang orang-orang yang terpedaya dalam urusan agama mereka, dan mereka kemudian bangga dengan apa yang mereka lakukan. Kemudian mereka mengada-adakan kebid'ahan-kebid'ahan, mengadakan ritual-ritual yang tidak ada perintahnya, dan bangga. Mereka merasa dengan begitu telah menjadi calon penduduk surga. Hah? Apalagi kalau kita bicara tarekat sufiah para jamaah. Ya, sekali lagi hati-hati dengan tarekat sufiah. Tarekat sufiah itu berangkat dari merusak agama dari dalam. Mereka lepas dari jalan tarekat Ahlus Sunnah wal Jamaah yang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetapi para jamaah, sesat yang kesesatan yang terjadi pada mereka dan yang sangat membahayakan, karena tarekat sufia itu sejak pertama muncul mereka sudah mengaku kami Ahlus Sunnah wal Jamaah. Padahal yang namanya Ahlus Sunnah wal Jamaah itu siapa para jamaah? Hum al mutamassikuna bil kitabi was sunnah. Ahlus Sunnah wal Jamaah itu adalah mereka-mereka yang berpegang teguh kepada kitab Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maksud daripada berpegang teguh di sini seperti apa para jamaah?
ahlu sunnah wal jamaah itu dalam menjalankan agama Islam ini, semua yang dilakukan termasuk mulai dari akidahnya, ibadahnya, hatinya, sampai kepada ibadahnya, tubuhnya, sholatnya, dan semua amal-amalan ibadahnya, mereka selalu mengambil contoh dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cara memakai baju, kanan melepas kiri, masuk rumah kanan keluar kiri, masuk masjid kanan keluar kiri, masuk WC kiri keluar kanan, makan dengan tangan kanan, minum dengan tangan kanan, embuh nasi dengan tangan kanan, kalau kebersihan dengan tangan kiri. Kemudian wudhunya juga demikian. Mereka selalu kembali kepada bagaimana Rasulullah berwudhu, mulai dari cara membasuh tangannya, cara mengusap kepalanya, mengusap wajah, kepala dan kakinya, semua diambil dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cara berdoanya, wiridan yang dibaca setelah sholat, berapa hitungannya, dan cara berselawat yang benar, cara berzikir yang benar, cara sholat malam yang benar, puasa wajib, puasa sunnah yang benar, haji umroh yang benar, semuanya diambil dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak ngambil dari yang lainnya. Senantiasa memelihara sunnah-sunnah fitrah yang berhubungan dengan badan, memelihara jenggot, menipiskan kumis, memotong kuku, mencabut bulu ketiak, memotong bulu kemaluan, dan sunnah-sunnah yang lainnya. Itulah ahlus sunnah wal jamaah. Mereka adalah orang-orang yang berpegang teguh kepada Al-Quran dan sunnah. Siapa mereka? Pertama, para sahabat. Yang kedua, dan siapa saja yang mengikuti jejak para sahabat dalam menjalankan agama ini sampai hari kiamat nanti. Alladzina saru 'alal haqqis sharih minal kitab was sunnah, yaitu orang-orang yang berjalan di atas jalan yang terang, yang jelas dari Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ila yaumiddin, sampai hari kiamat nanti. Dalilnya adalah surat At-Taubah ayat 100. Silakan dibuka surat At-Taubah ayat 100. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. Artinya, ayat 100. Siapa saja yang kepingin tahu siapa sebenarnya ahlus sunnah wal jamaah, lihat At-Taubah ayat 100. Allah berfirman, dan orang-orang yang terdahulu lagi yang pertama-tama di dalam Islam dari kalangan muhajirin dan ansor, dan orang-orang yang mengikuti jejak mereka dengan sebaik-baiknya, Allah ridha kepada mereka dan mereka pun ridha kepadanya, dan Allah sediakan buat mereka taman-taman surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal selama-lamanya di dalamnya,
yang demikian itulah kemenangan yang besar. At-Taubah ayat 100 ini para jamaah, satu-satunya ayat yang menerangkan tentang siapa sebenarnya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi Ahlus Sunnah wal Jamaah itu bukan tarekat sufiyah, bukan orang-orang tarekat sufiyah, bukan. Mereka orang-orang yang terbedaya dengan iblis. Setan menjadikan mereka bangga dan kemudian membuat doa-doa, membuat wiritan-wiritan, menambah-nambah kalimat dalam selawat, sampai mereka membuat tandingan Yasin menjadi Yasin Fadilah dan selawat-selawat yang banyak sekali. Ada selawat Munjiat, selawat Nariyah. Selawat Munjiat itu artinya selawat yang menyelamatkan, kata mereka. Selawat Nariyah artinya selawat bangsa api. Jadi kalau baca selawat Nariyah, nanti bibirnya, lambenya terbakar. Terbakar nanti, karena itu selawat itu selawat api. Kemudian ada selawat Fatih yang dibanggakan lebih afdal daripada selawat yang ada di dalam hadis. Terpedaya mereka. Mereka merasa sudah paling tinggi, sampai di antara tarekat sufiyah itu ada yang merasa keliling-keliling sampai naik ke Sidratul Muntaha, kemudian sampai jalan-jalan di surga lihat tempatnya, kemudian sampai tahu tempat-tempat yang di neraka itu siapa-siapa yang masuk neraka, sampai mengatakan tahu Lauh Mahfuz, padahal Rasulullah sama sekali tidak tahu hal itu. Rasulullah hanya mi'rad, Isra mi'rad sampai Sidratul Muntaha, kemudian turun lagi ke dunia, enggak sampai jalan-jalan ke surga, jalan-jalan ke neraka, lihat sirat, lihat Lauh Mahfuz, tidak pada zaman. Inilah tarekat sufiyah. Mereka maghrur. Maghrur itu tertipu. Tertipu oleh iblis. Jangan menjalani Islam ini di atas tarekat sufiyah. Jangan. Jalani Islam ini di atas Al-Quran dan Sunnah, sebagaimana yang difahami oleh para sahabat. Terus di mana mengaksesnya Ustaz? Di mana mengaksesnya? Kembali saja kepada Al-Quran dan tafsir-tafsir Quran yang mu'tabar, yang kesohihannya dipertanggungjawabkan. Kembali saja kepada kitab-kitab hadis yang sudah dibukukan. Anda mau bertayamum, kembali saja ke Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Tirmizi, Nasa'i, Ibnu Majah. Ada Musnad Imam Syafi'i, Musnad Imam Hanafi, Musnad Ahmad, ada Sahih Ibnu Hibban, ada Sunan At-Tirmizi dan macam-macam. Anda mau berwudu, cari saja di sana. Anda mau wiridan sesudah sholat, cari di kitab-kitab hadis ini. Anda mau tahu bagaimana cara berdoa dan doa-doa yang makbul, yang sahih, yang ma'thur, cari saja di kitab-kitab hadis ini. Untuk memudahkannya, cari di Riyadhus Shalihin bab doa, atau di Bulughul Maram bab doa terakhir. Subhanallah para jamaah. Anda mau apa? Mau haji yang benar, yang sahih, cari saja di kitab hadis tentang bab haji. Anda mau umroh yang benar, cari di kitab hadis yang sahih. Jangan kemudian tanya kepada orang sufi, akhirnya disuruh nyium makam Ibrahim. Padahal makam Ibrahim itu tempat berpijaknya kaki Nabi Ibrahim saja. Hanya tempatnya kaki, bukan untuk dicium. Tapi orang-orang yang umroh atau haji datang makam Ibrahim itu, tempat kakinya Nabi Ibrahim, dicium sambil nangis begitu. Ada juga yang nyium sejauh tembok Ka'bah itu, diciumin. Ada yang kemudian umroh di Mekah sampai balik-balik, keluar masuk, padahal tidak ada ajarannya. Kemudian berdoa dengan doa-doa yang sama sekali tidak ada dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka mengadakan zikir-zikir yang mereka namakan majlis ini, majlis itu. Ada yang menamakan diri majlisnya majlis Rasulullah. Ini dusta. Wallahi para jamaah, saya itu marah ketika ada seorang ustaz
seorang kiai, seorang kus, seorang habib yang menamakan majelisnya majelis Rasulullah, itu saya marah. Kenapa dinamakan majelis Rasulullah? Yang benar gimana? Namakan saja, ini majelisku, tulis saja majelisku begitu, atau majelis Habib Fulan misalnya, majelis Kiai Fulan, majelis Ustaz Fulan, majelis Gus Fulan, majelis Bendoro Fulan. Begitu saja, kalau ada sesatnya milik mereka. Ini mengadakan majelis namanya majelis Rasulullah, lantas kemudian ada atraksi ini dan itu. Hah? Ada syiriknya, ada khurafatnya, ada bid'ahnya. Terus apa salahnya dinamakan majelis Rasulullah itu, apa salahnya? Kan sekedar nama. Ibadah kok sekedar nama. Majelis Rasulullah itu kan sudah selesai di masa beliau. Di masa beliau masih hidup, para sahabat datang, Rasulullah berpidato, itu namanya apa? Majelis Rasulullah. Sudah selesai atau masih berjalan? Majelis Rasulullah sudah selesai. Berapa abad tahun yang lalu? Berapa abad sekarang ini ya? Ini abad keberapa ini? Kira-kira 14-an itu ya. Berapa? Sudah selesai berapa abad yang lalu kan? Majelis Rasulullah sudah selesai. Setelah majelis Rasulullah, berganti majelis siapa? Majelis para sahabat. Nah, di situ kan, setelah majelis para sahabat selesai, majelis para tabi'in. Maka di sana ada majelis Hasan Al-Basri, majelis Ibnu Sirin, majelis Sa'id Ibn Musayyab, majelis apa namanya, Sufyan Ats-Tsauri, dan begitulah majelis-majelis mereka, majelisnya Imam Syafi'i, majelisnya Imam Ahmad. Di masa beliau sudah selesai, sudah selesai. Sekarang misalnya pengajian kita namakan majelisnya Imam Syafi'i, salah itu. Nanti kalau ada salahnya, yang dituduh Imam Syafi'i nanti. Membuat majlis dengan atas nama majlis Rasulullah, ini adalah dusta atas nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di dalam hadis yang sahih dikatakan, "Man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar." Barang siapa yang berdusta atas nama aku, kata Rasulullah, maka hendaknya dia menempati tempatnya di neraka. Jangan membuat kelompok berselawat kemudian diakukan majelis Rasulullah, jangan. Katakan saja majelis Surabaya, majelisnya wong Madura lah itu, majelisnya wong Lamongan, majelisnya Kiai Fulan, begitu itu lebih baik. Lebih baik majelisnya Habib Hafid, majelisnya Habib Ahmad, majelisnya Habib Umar, majelisnya Habib Abdullah misalnya, silakan. Tapi jangan diatasnamakan majelis Rasulullah, rusak itu nanti. Karena majelis Rasulullah sudah selesai. Kalau ada pengkhianatan di dalamnya, syirik, bid'ah, khurafat, bukankah berdusta atas nama Rasulullah? Dan ini berpikir kurang canggih. Kurang canggih. Bangga mereka, majelis Rasulullah bangga. Apa yang dibanggakan? Sesat yang nyata. Mereka mengadakan selawatan sambil apa namanya berfoya-foya ya, sambil ada gendangnya, terkadang ada ketipungnya, ada musiknya, semalam suntuk ya. Mereka tertipu. Maka hati-hati dalam menjalankan agama Islam ini, lepaskan dari torekot apapun kecuali torekotun Muhammadiyatun, kecuali torekot Muhammadiyah. Apa yang dari Rasulullah? Sami'na wa ata'na. Apa yang tidak dari Rasulullah? Tidak. Ahlus sunnah sudah terbiasa. Apa yang dari Rasulullah? Na'am. Apa yang tidak dari Rasulullah? Tidak. Itulah Rasulullah, itulah ahlus sunnah wal jamaah.
Ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah, Al-Hasan berkata di dalam kitab Tanbihul Ghafilin, amalun qalilun fi sunnatin khairun min amalin katsirin fi bid'atin. Amal sedikit tapi cocok dengan sunnah, sedikit cocok dengan sunnah, lebih baik daripada banyak tapi bid'ah. Banyak semalam suntuk illallah la illallah la illallah la semalam suntuk tapi tidak ada ajarannya, sesat, sesat para jamaah. Karena memang di dalam Islam itu wajib mengikuti aturan supaya keaslian Islam itu tetap terjaga. Makanya di dalam Islam bahasa Al-Qur'annya apa? Dalam hal komitmen, komitmenisasi agar umat ini terus di atas keaslian Islam, apa bahasa Al-Qur'an? Lihat surat Muhammad ayat ke-33. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu ati'ullaha wa ati'ur rasula wa la tubtilu a'malakum." Apa artinya? Ayat 33 surah Muhammad ayat 33. Lihat surat Muhammad ayat surat yang keberapa? Surat ke-47. Lihat yang ada Quran. Surah Muhammad surah ke-47 ayat 33. Allah menyatakan, wahai orang-orang yang beriman, atiullaha wa atiur rasulah wa la tubtilu a'malakum. Wahai orang-orang yang beriman, taatlah kepada Allah, taatlah kepada Rasul, dan jangan kalian rusakkan amal-amal kalian. Taat kepada Allah, taat kepada Rasul, artinya kembalilah kepada Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Inilah bahasa Al-Quran, bahasa Islam. Kembalilah, kembalilah. Ati'ullah wa ati'ur Rasulah. Wa may yuti'ir rasulah, siapa yang taat kepada Rasul, faqad ata Allah, kata Allah, maka dia telah taat kepada Allah. Allah menyatakan, wa man yuti'illaha wa rasulahu, barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, faulaika ma'alladzina, maka mereka nanti akan dikumpulkan bersama orang-orang, an'amallahu alaihim, yang Allah beri nikmat kepada mereka. Siapa di antara mereka? Minasyiddiqina, dari para siddiqin, wasyuhada, para syuhada, wassalihin, dan para salihin, wahasuna ulaika rafiqa, dan alangkah mereka ini sebaik-baik teman. Quran maupun sunnah mengarahkan kita kepada kembali, kembali. Jangan ikuti tarekat apapun. Tarekat apapun itu dusta. Dusta para jamaah, tertipu oleh setan. Buktinya apa? Buktinya di dunia ini ribuan tarekat. Ayo, ini para jamaah, kita berpikir cerdas. Buktinya ternyata tarekat itu di muka bumi ini berapa? Berapa jumlahnya? Ribuan, karena terus beranak pinak gitu loh. Satu tarekat saja membuahkan cabang sekian. Nanti di antara mereka bertengkar sedikit, bikin tarekat baru. Bertengkar sedikit, beda pendapat, bikin tarekat baru. Berbeda pendapat lagi, bikin tarekat baru. Orang Syiah saja para jamaah, tarekatnya luar biasa. Belum lagi kelompok-kelompok lain. Mu'tazilah memiliki sekian cabang, Jahmiyah sekian cabang, Asy'ariyah sekian cabang, dan begitu seterusnya. Tertipu, akhirnya apa? Membuat kebanyakan kaum muslimin jauh dari rel Islam yang asli. Rel Islam yang asli adalah Quran dan Al-Hadis, Quran dan Sunnah. Anda mau mengamalkan Islam, mulai dari amalan tingkat bawah sampai amalan tingkat terakhir, tingkat yang paling tinggi, ada semuanya di dalam Al-Hadis.
Artinya kita terima dengan apa adanya yang ada dalam hadis, gitu loh. Gak nambah, gak ngurangi. Jangan nambah, jangan ngurangi. Karenanya di dalam surah At-Taubah tadi Allah mengatakan apa? Waman tabi'ahum bi'ihsan. Dan barang siapa yang mengikuti jejak mereka dengan sebaik-baiknya. Kata sebaik-baiknya di sini gimana? Tidak nambah satu huruf pun dari agamanya para sahabat, tidak mengurangi satu huruf pun dari agamanya para sahabat. Itulah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ahlus Sunnah tidak memproduksi wiridan. Ahlus Sunnah tidak memproduksi selawatan. Ahlus Sunnah tidak memproduksi tahlilan. Tidak. Tidak. Kenapa? Bagi Ahlus Sunnah, yang datang dari Rasulullah itu sudah cukup. Sudah cukup untuk menjadikan surga Allah terbuka. Dengan yang hanya dari Rasulullah saja sudah cukup untuk menjadikan surga Allah terbuka pintunya. Apabila kita menjalankan dengan baik, benar, dan ikhlas karena Allah. Jangan lupa, baik, benar, sesuai dengan sunnah, dan ikhlas karena Allah. Pasti surga Allah terbuka lebar. Kita gak perlu nyari doa saja sampai datang ke Batu Ampar misalnya. Sampai datang ke Lamongan yang paling tinggi. Sampai datang ke Banyuwangi. Sampai datang ke Jawa Barat. Gak perlu. Sampai harus tirakat, apalagi kalau harus tirakat itu mak lampir itu, mak lampir itu. Bukan Islam itu. Kalau nyari ilmu sambil begini di pinggir sungai itu bukan Islam itu, bukan agama Islam itu, itu non Muslim, itu ajaran non Muslim itu. Di pinggir sungai begini itu nyari wangsit, enggak. Di dalam Islam enggak ada yang namanya tirakat, enggak ada. Gak ada itu. Tirakat, bertapa, nyemedi, apalagi tirakat, bertapa, nyemedi, apalagi orang Jawa itu loh, ngempes rokok. Gak ada dalam Islam ngempes rokok itu, gak ada. Tapa, gak ada dalam Islam. Loh, Nabi dulu kan ke Gua Sur bukan untuk bertapa, tapi karena ingin menjauhi hiruk pikuk dan ingin memusatkan pikiran, maka Nabi datang ke Gua Hira saat itu, kemudian sampai didampingi oleh istrinya, dikirim nasi oleh istrinya, hanya karena pada saat puncak Nabi, puncak untuk diangkat jadi Nabi itu ada puncak kerinduan, sesuatu yang tidak bisa dipecahkan. Akhirnya memilih menyendiri dalam rangka untuk menghindari keramaian. Bukan bertapa. Nabi enggak begini kok Nabi. Oh, misalnya apa? Coba contohnya benar enggak gini? Enggak. Nabi itu datang ya cuman berpikir gitu aja. Ya Allah, ada apa ini kok saya kok begini? Hah? Berpikir Nabi. Terus malaikat Jibril datang. Bukan bertapa itu. Bukan. Jadi jalanilah Islam ini melalui pintu yang sebenarnya. Lewat pada jalur yang sebenarnya. Baru akan jadi Muslim yang benar. Yaitu Quran dan Sunnah. Nabi sudah mengatakan itu. Man amila amalan. Barang siapa yang mengamalkan suatu amalan, yakni mengamalkan agama ini, ma laisa minhu, apa yang bukan bagian darinya, fahuwa raddum, maka dia tertolak, kata Rasulullah, tidak diterima. Ibadahnya asal, pokoknya asal dari Ustadz Fulan, apa asal dari Kiai Fulan, asal dari pondok pesantren Fulan, lantas dipercaya tanpa harus, apakah ini sesuai dengan sunnah, dasar sunnahnya sahih atau tidak sahih. Ini bukan ahlu sunnah seperti itu. Bukan adat kebiasaan ahlu sunnah itu. Itu adat kebiasaan orang jahiliyah. Adat kebiasaan ahlu sunnah siapa? Selalu mencari dasar sunnahnya. Karena ilmu yang akan sampai kepada Allah itu, apabila ilmu yang kita amalkan itu
koneksitasnya sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Koneksitasnya sampai ke mana? Sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cobalah, saya sendiri pernah takjub, heran tentang betapa mudahnya ahlu sunnah gitu loh. Betapa mudahnya menjadi ahlu sunnah. Contoh mudah para jamaah, wiridan sesudah sholat saja, ya. Apa yang dibaca sesudah sholat? Ya, ini berkembang akhirnya para jamaah, ya. Dari membanggakan amal tadi kan. Saya pernah sempat kagum betapa jadi ahlu sunnah itu mudah sekali, sangat mudah. Contoh wiridan sesudah sholat. Dulu saya sebelum kenal sunnah, saya demi Allah, saya nggak akan melibatkan sampean. Enggak, saya salahkan diri saya sendiri. Sebelum kenal sunnah, istighfar saya panjang para jamaah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian diputer. Setelah itu, astaghfirullahaladzim li waliwalidayya wali ashabi hukukil wajibatu alayya wali masyayihina wali itu bisa disambung itu. Wali jami'il muslimin wal mu'minat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat, masih bisa dipanjang lagi itu. Setelah itu kemudian dipisah lagi dengan la ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulku sampai selesai. Setelah itu baru Allahumma anta salam, ditambah lagi kalimatnya Allahumma anta salam wa minka salam wa ilaika ya'udus salam fahayyina rabbana bis salam wa adkhilnal jannata daras salam. Kemudian baru subhanallah subhanallah subhanallah. Di antara subhanallah dengan alhamdulillah ada apa namanya, ada penyekat ya. Ilahi ya Rabbi anta maulana, subhanallah 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 al-azim wa bihamdi daiman abadan, Allahu akbar Allah. Di antara ini ada doa-doa lagi. Ternyata para jamaah, begitu kenal sunnah, kembali kepada hadis bagaimana Rasulullah berdoa sesudah sholat, masya Allah, istighfarnya pendek sekali. Pendek sekali para jamaah istighfarnya. Nah ini, ternyata istighfar Rasulullah itu setelah selesai sholat cuman astaghfirullah, 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 3 kali, enggak nambah. Langsung Allahumma antas salam, tidak ditambah lagi Allahumma antas salam wa minkas salam, langsung tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Kemudian bertahlil la ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ditambah lagi dengan tahlil yang panjang, la haula wa la quwata illa billah wa la na'budu illa iyyah lahul ni'matu wa lahul fadlu wa lahul sana'ul hasanu la ilaha illallah mukhlisina lahul din walau karihal kafirun. Kemudian setelah itu baca ayat kursi, baca kul huwallahu ahad, kul a'udzurabbil falaq, kul a'udzurabbin nas. Kemudian langsung alhamdulillah 33 kali. Kemudian langsung tanpa pengantar, tanpa kalimat pengantar, langsung subhanallah 33 kali, langsung alhamdulillah 33 kali, langsung Allahu Akbar 33 kali, tanpa pengantar lagi, langsung Allahumma la ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Selesai. Kemudian berdoa dengan doa yang pendek, Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatika, atau yang lainnya yang pendek. Setelah itu selesai, kemudian sholat sunnah, doa ditambah lagi dengan apa yang ditambah oleh torekot-torekot ya. Ditambah lagi para jamaah di masyarakat itu oleh torekot dengan la ilaha illallah, la ilaha illallah 100 kali, ada yang 1000 kali. Setelah itu ditambah lagi dengan kul huwallahu ahad 1000 kali. Setelah kul huwallahu ahad ditambah lagi dengan nyanyian selawatan sallallahu rabbuna ala nuril mubin
Ahmadal lan Mustafa Sayyidil Mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ada lagi ditambah dengan ya huwa ya huwa ya huwa 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 bi husnil khatimah ya biha ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bi husnil khatimah. Subhanallah, cari dalilnya kalau ada. Ini kaum muslimin ini saat ini para jamaah masih banyak yang sembrono, gak takut kalau ibadahnya itu gak diterima di sisi Allah. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin, tidak ada sama sekali para jamaah. Cari di Musnad Imam Syafi'i gak pernah ada, gak akan pernah ada demi Allah. Di Musnad Imam Ahmad apalagi, Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Tirmidzi, Nasa'i, tidak ada yang namanya selawatan setelah salat sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmadal Mustafa, apalagi yang ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bi husnil khatimah, tidak ada sama sekali demi Allah yang pada dirinya diriku berada dalam tangannya, Allah yang punya langit dan bumi, demi Allah tidak ada para jamaah. Yang mengadakan pertama kali itu siapa itu sampai saya itu betapa dosanya menambah-nambah amalan yang tidak diizinkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hati-hati para jamaah. Kalau kita sholat di masjid yang seperti itu, jangan diikuti. Waktunya gimana? Sudah habis? Sudah habis? Makan waktu berapa menit? Kita kasih kesimpulan para jamaah ya. Larangan membanggakan amal, jangan bangga. Kemudian yang kedua, jangan mengada-adakan ritual dalam agama ini, doa-doa atau amalan-amalan yang bukan dari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena itulah yang dimaksud bid'ah. Jadi bid'ah itu segala sesuatu yang baru, tetapi yang dilarang adalah apabila sesuatu yang baru tadi di dalam agama. Semoga kita ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa taala senantiasa di atas jalan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Amin ya rabbal alamin. Sesuai dengan Quran dan Sunnah Rasulullah sebagaimana yang dipahami oleh para sahabat ridwanullahi alaihim ajmain. Mari kita tutup pertemuan ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.